Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi untuk mendeteksi kekeliruan fitur lubang pada proses perancangan. Pertama kita buka dulu aplikasinya, Host Detector atau pendeteksi lubang. Setelah aplikasinya terbuka, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik Browse untuk memilih file yang akan kita eksekusi. Di sini saya sudah menyiapkannya. Desainnya seperti ini. Lalu sudah saya rubah ke dalam format step. Tentu di aplikasi ini hanya file step yang dapat kita eksekusi. Kita buka aplikasi stepnya. Lalu kita klik run untuk mengeksekusi file tersebut. Lalu ini hasilnya. Pertama ada total lubangnya. Ada jumlah lubang dari lubang tak tembus, lubang tembus, dan lubang tirusnya. Lalu di sini ada detail dari setiap lubangnya. Lalu bila kita ingin mengeksekusi file lain, bisa klik clear terlebih dahulu, lalu bisa langsung klik browse juga. Lalu pilih desain yang lain. Misalnya di sini saya sudah siapkan desain kedua seperti ini. Lalu kita klik file stepnya, lalu kita klik run. Bisa kita periksa manual, atau kalau sudah dinyatakan semuanya benar, bisa kita save dalam format text atau txt. Kita namai, lalu kita kita save dan pilih tempat yang ingin disimpan. Oke, selesai. Lalu di sini ada tombol tambahan, sebuah guide untuk melihat parameter-parameter dimensi dari lubang-lubangnya. Oke, selesai. Terima kasih.